Musik rock tak selalu identik dengan barat. Hal ini dapat kita lihat dengan keterlibatan gitaris Ryuf Jikun dalam pementasan wayang orang rock Ekalaya. Menurutnya, dengan cara seperti ini dapat memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada generasi muda saat ini. Seperti tradisional apa adanya, tapi karena menggabungkan musik tradisional dan modern lah gitu ya. Ada band, ada dan musik rock. Jadi pendekatan itu yang membuat saya rasa mungkin orang generasi sekarang cukup tahu gitu. Oh, ternyata ada cerita wayang seperti ini. Dengan cara positif seperti ini, Jikun yakin bahwa kebudayaan Indonesia mampu dilirik lagi oleh bangsanya sendiri. Ya, orang mau kembali lagi melihat bahwa kita ada budaya wayang ya. Meskipun generasi sekarang, terutama kita yang membuat ini adalah dengan membuat sesuatu yang lebih baru ya. Jikun juga berharap bahwa nantinya kebudayaan wayang dapat kembali eksis dan bisa diapresiasikan dengan cara lain. Depannya mungkin kalau ada beberapa lagi orang-orang lain yang membuat seperti ini kan lebih tersampaikan lagi bahwa kita ada budaya wayang, kita ada budaya cerita ini.